nampak. Tu, tu ah. Masuk penjara pula. Ye, saya kaya. Abang tengok. Abang tengok. Ini tak adil lah. Apa sah tak adil pula? Ada yang tak kena ni, buah dadu ni. Kilang salah buat ni. Tak betul ni. Tak adil. Alah, bang. Abang tak ada ong hari ni, bang. Oi. Siti. Hah? Pulang geruk ke? Dia kata dia balik raya tahun ni, bang. Baguslah. Kan? Bang! Maknanya tiga-tiga. Saya dapat tiga ni, bang. Maknanya tiga-tiga anak kita, nantu, cucu balik raya tahun ni. Iyalah. Rahman memang giliran balik kemari. Rita pula memang dia kata dulu lepas kahwin raya pertama kat sini. Meriahnya raya kita tahun ni, bang. Seronoknya. Tak payah nak seronok sangatlah. Manalah tahu dah hujung-hujung nanti CD tu tak jadi balik. Biasa gitu. CD tak pernah buat macam tu, bang. Kalau dia kata nak balik, tetap jadi. Abang nasihat aja. Bukan apa, takut awak nanti kecewa. Awak tu kalau kecewa, merajuk. Bila merajuk, payah nak pujuk. Malah nak layan abang lagi dah. Saya tak nak main monopoli ni. Sebab saya dah banyak duit. Saya dah kaya dah, bang. Saya ni nak pergi membeli belah. Nak tunggu abang? Abang duduk di dalam jaga sampai keluar, ya? Bapak, ya, bang. Nak ke mana? Nak beli apa? Baru seminggu puasa. Dia orang lambat lagi balik. Mari sini main. Nak beli toto. Empat. Kita beli. Beli ya, warna ni. Beli ni. Ini lepas toto kita kena ambil lampu lip-lap. Lampu lip-lap kat depan berapa itu panjang. Okey. Beli. 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 Okey, lagi apa kita nak beli? Bantal. Ramai tu. Bantal. Bantal peluk. Selimut. Selimut. Cadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni rumah Puan Fatimah. Fatimah binti Ali. Makciklah tu. Makcik saya sini. Ya. Bang, oh bang. Tolong angkat barang ni, bang. Jap. Masya-Allah. Banyaknya barang awak beli ni. Ai. Toto pun ada. Kenapa? Tak cukup tilam ke apa? Alah bang, nanti nak balik ke ramai. Manalah tahu tak cukup tempat tidur. Abang angkat jelah barang-barang ni, ya. Saya masuk dulu. Astagfirullahaladzim. Ingatkan online ni tak adalah banyak. Rupanya. Bismillah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, Kasim. Wah, Tok Mah. Beria-ria menyiapkan rumah untuk air raya. Saya rasa dah lama rumah ni tak pasang lampu lilap. Lama ke? Yalah. Sebab Tok Mat ni seronok sangat pasal nak menerima anak, menantu, cucu balik raya. Yalah. Seronoklah kan. Meriahlah tahun ni. Leh. Itu hari dia cakap, jangan nak seronok sangat, nanti awak kecewa. Ha, ni siapa yang seronok? Yalah, yalah. Bukan selalu pun nak dapat seronok macam ni. Ha, Kasim. Ha. Apa hal datang? Biasalah, Tok Mat. Telur ayam mana? Berapa nak? Satu papan. Ada. Tengok apa, pergilah ambil sepapan. Ini tak siap lagi. Abang ni. Assalamualaikum, Tok Mat. Ha, Sma. Tok Mat, saya nak pesan ayam 20 ekor untuk raya nanti, Tok Mat. 20 ekor? Buat keluri ke apa? Eh, taklah. Suami saya suruh pesan awal-awal sebab nak masak 7 hari berturut-turut. Nasi ayam nak masak, nasi Arab, nasi minyak, semua nasi lah nak masak. Oh, 20 ekor banyak tu. Bukan apa, tahun ni anak cucu aku semua balik. Banyak juga tu nak kena sembelih ayam. Banyak tu ayam Tok Ahmad. Tak habislah anak-anak Tok Ahmad makan. Yalah, 20 ekor je. Terima kasih, Tok Ahmad. Terima. Lah, dah kenapa abang ni asyik mengalihkan pasu dengan batu-batu tu? Hai, Haji Rahmat, oi. Kan cucu kita nak balik. Nanti dia orang tu suka berlari, takut tersadung, terlanggar batu, terlanggar pasu, kan susah. Alah, dia orang tu semua dah besar-besarlah bang. Pandailah dia orang elak batu-batu dengan pasu tu. Hai awak ni. Abang ni dah tua pun terlanggar. Abang yang letak kadang abang juga terlanggar. Ha. Apa-apa jelah bang, janji abang puas hati. Eh, dia orang dah sampai tu bang. Dah dah, jom. Allah. Tinggallah, tinggal. Ah, yalah, yalah. Memang. Jom, jom, jom. Aduh. Nanti awak jangan sibuk nak selfie pula. Salam tu. Hai semua. Sekarang ni saya dah sampai rumah bapak saya. Oh, cakap dia pun tak tahu. Jadi, saya akan tunjukkan rumah bapak saya. Dah, dah tu sampai dah. Alhamdulillah saya. Ah, mana? Mak, apa? Sihat ke? Sihat. Syukur ya. Nabilah tu buat apa tu? Korang nampak tak pemandangan kat belakang ni? Suasana tenang, aman, damai. Lepas tu kalau korang tengok ni kan, pelbagai jenis pokok buah-buahan, ada nangka, ada rambutan, ada manggis, ada. Tapi belum masuk kat dalam lagi tak? Sayang. Kejap. Sekarang ni saya nak bawa korang kenalkan dengan mak mentua saya. Allah Akbar, apa yang berat sangat? Batu ke apa bawa ni? Mak, mak cakaplah hai sikit. Selamat buka puasa. Ini ayah saya tu suami saya. Sepadan ke? Sekarang ni nak tunjuk kawasan rumah mak mentua saya. Jom. Wah, ke sini. Yang. Kat. Kenapa tak turun lagi ni? Jomlah, dah sampai kan. Tu kejut Dania sekali. Jom. Malas. Tolonglah Kat, kena sampai ni. Tak eloklah kalau abah dengan mak tengok sini. Dania, jom. Salam atuk, salam nenek, dah sampai ni. Ha, tu. Kan macam ada yang tak kena je. Alah bang, bersangka baik jelah. Wah. Mak, apa khabar? Baik. Meh. Sihat ke? Alhamdulillah. Meh,
Salam. Alah, kesiannya cucu nenek. Ngantuk ya. Api naik atas bilik ya. Naik atas bilik. Nenek dah kemas bilik ya. Tak apa, saya bawa satu-satu. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sampai juga kami. Tadi nampak lampu lilak-lilak kat sana. Tapi ni, cahaya pelita Adi Fitri ni di mana, Mak? Dah nak rayakan. Itulah. Abah kau yang paling semangat sangat tahun ni. Dah semua pun dah sampai. Meriah betul rasanya tahun ni. Tak apalah, Abah nak pergi Bazar Ramadan. Nak beli juadah berbuka. Abah. Pagi lagi ni. Bazar Ramadan tak buka lagi lah. Peniaga bazar tu sibuk ngupas bawang lagi kat dapur kan? Iya ke? Ya. Ni Abah. Tak payahlah susah-susah. Nanti Anne dengan Rita, Yang, kami pergi Bazar Ramadan. Kami beli semua jenis kuih. Sebut je kuih apa? Kuih ketayap, kuih batik, kuih lopes, kuih tepung pelita. Sebut je, kami beli semua tu. Abang ni dah buang tebiat ke? Kang tak pasal-pasal abang naik van jenazah tau. Orang ingat abang tak puasa. Dah, jom-jom masuk. Panasalah cucu. Cucu nenek ni. Memang masuk-masuk. Masuk-masuk. Abah, masuk dulu. Ya. Ambil barang saya. Naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Lau, sihat? Alhamdulillah. Tahniah. Oh, penat. Tak apalah, adik. Masuk bilik dulu. Okey. Kenapa tak masuk bilik lagi? Ada orang nak ambil bilik kita. Kat. Ini bilik yang kecil tu tak ada orang kan? Tak ada siapa situ. Tak ada masalah. Kita boleh duduk bilik tu. Tak ada masalah. Tahniah. Tolong papa angkat barang. Bawa yang kecil ni. Abang, tahun ni mesti seronok kan? Semua adik-beradik kita balik. Yang paling saya tak sabar adalah nak kongsi gambar-gambar baju raya saya dengan semua peminat-peminat saya dekat IG Story dengan IG Live. Mesti ramai yang tengok. Apa ni? Kita cakap dengan dia, buat-buat tak tahu kan? Sengih-sengih daripada tadi, tersenyum-senyum pada tadi. Abang jangan macam-macam. Jangan tengok video bukan-bukan tau. Belum puasa tau. Batal puasa tau. Abang tengok video pasal kereta je pun. Mak! Mak, ya Allah, Mak. Sebenarnya saya nak cakap terima kasih banyak-banyak dekat Mak. Bilik ni dalam besar, ada aircon, sejuk sangat. Dan bila bukannya apa, Hafiz ni dia ada eczema, tak kata-kata, takut ruang-ruang pula kan. Alhamdulillah ada sejuk bilik ni, senanglah hati sikit. Kalau macam tu, rehatlah ya. Lagipun Mak saja je nak tengok korang selesa tak bilik ni. Mak ni selesa bilik ni. Sebab sejuk. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak sekali kat Mak, ya. Bagus-bagus. Lihatlah dulu, ya. Ya, Mak. Tak sampai hati lah nak suruh pindah bilik. Panas tahu tak? Cakap pelan-pelan sikit. Jangan sampai Mak dengan Abah dengar. Jagalah hati diorang juga. Bersyukurlah pun sokongnya ada bilik kita juga. Sepatutnya kita yang duduk bilik situ tau. Awak yang pasang aircon tu, diorang pula yang duduk situ. Memanglah saya yang pasang aircon, saya yang bayar aircon tu.
Tapi apa dosa bilik ni? Songkongnya ada pintu untuk kita tutup, katil untuk kita baring, kipas ni pun berpusing juga. Dapat juga angin. Apa masalahnya? Masalahnya panas total. Mau tengok Danya ni? Ha? Sebab apa pula basah baju dia? Kipas dia pula. Baik tak payah, angin pun tak ada. Abang tahulah macam mana nak selesaikan masalah. Eh, abang nak pergi mana tu? Lah, abang. Saya nak cari hotel. Apa lagi ni, Kat? Cuba jangan cari hal dengan buat hal dengan cari masalah, boleh tak? Kalau Umi dengan Walid ada, takkan jadi tau benda macam ni. Dah, tolong jangan ungkit lagi pasal benda tu. Awak sendiri tahu bukan yang kita ada masalah sekarang ni? Kalau bukan sebab ego awak tu, masalah ni dah selesai. Papa, bolehlah tidur hotel. Nanti boleh mandi kolam. Apa mandi kolam, mandi kolam, mandi kolam ni? Ha? 2x5 juga dengan mama dia. Dah, Papa tak dengar pasal hotel, tak dengar pasal kolam bulan puasa ni. Tak ada orang mandi kolam bulan puasa. Bapa tu, Mak? Hei, temenung ikan temenung. Terkejutlah, Mak. Anwar ni. Manalah yang tahu Mak nak terkejut. Rita mana? Rita? Ada kat bilik tu, ha? Tengah makan, biasalah. Ibu mengandung. Ha? Puasa dikecualikan demi menjaga kesihatan bayi dalam kandungan. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. Ah, ini dia penyelesai masalah kita. Bijaknya, Abang. Tengoklah suami siapa pula. Hai. Buat apa kipas tu, Mak? Tu bilik Abang Lung tu ada satu kipas je. Jadi beli lagi satu sejuklah sikit. Oh, boleh macam tu? Boleh lah. Nak tolong ke? Ha, boleh juga. Kak Long. Kat. Kak Kat, saya nak minta maaf sebab saya tidur dalam bilik aircon tu. Saya bukannya apa, anak saya Hafiz tu. Dia sakit eczema. Kalau panas tak boleh, nanti ruam, gatal-gatal badan ni. Kena pergi hospital 2-3 kali. Kesian pula kan? Mak! Bila masa Papa saya kau kat bilik tu, Mak? Sejuk sangat, seronok. Akak. Ibu duduk je, ibu duduk. Bukannya apa, sejak mengandung ni tak selesalah, asyik peluh je. Sebab itulah Mak suruh tidur kat bilik dia. Lagipun bulan puasa ni Mak dengan Abah tidur kat ruang tamu. Diorang kan suka buat kiamulai. Buka puasa nanti kita nak makan apa? Makan hati. Makan hati. Makan hati. Silap cakap ke? Taklah. Untungnya dapat menantu chef ni kan. Potong bawang pun ada gaya. Biasa-biasa je, Mak. Ni, kita ni buka nak makan apa? Ha, Serita tu dah lama mengidam masakan air tangan Mak. Saya sediakan bahan je supaya air tangan Mak tak hilang. Mak rasa kita buat masakan ala-ala kampung je lah. Kita buat nasi ulam, kita buat ikan kasam, ikan kembung goreng rangup. Lemak tempoyak, pucuk paku. Lepas tu sambal udang, kita buat sambal belacan pedas gila dengan pucuk kari. Sedap tu. Masak apa ni? Dayah tak makan makanan ni semua. Kak Long. Kat. Apa-apa je lah. Ni, masa kecil ni lah, Kak Long, kita kena latih anak-anak kita makan masakan kampung.
Ha, kat kampung ni tak payahlah nak cari mac and cheese ke, hamburger, pizza ke, tak payah. Ha? Takkan hilanglah bahasa orang putih tu setakat makan sama belacan semua tu, tak payah. Tak ada. Ha. Dah, Anwar. Tolong mak petikkan pucuk daun kari. Tu, kat situ pokok dia. Sana. Ha, ni ambil sekarang. Nanti dah besar nanti usahakan daun kari. Ha, ni daun kunyit dengan kunyit sebenar pun dia tak kenal. Ada tempoyak ni. Cium. Cium. Khadijah, kalau Dania nak makan makanan yang lain, ni bahan-bahan tu mak dah beli dah kat dalam peti ais. Cheese pun mak dah beli. Ya? Kat sebenarnya tak reti nak masak sangat, mak. Kalau kat rumah tu orang gaji je yang masak. Lah pula. Khadijah, setinggi mana pelajaran kita atau setinggi mana kejaya kita pun, suami dan anak kita nak kena rasa masakan air tangan kita. Ni orang gaji tu biarlah dia kemas rumah. Jangan bagi dia masak. Ya? Korang. Apa dia buat tu? Ayam. Ayam ni yang kita orang nak akan buat. Jadi, dia buat lawak dengan Kak Lala. Ni kita ada dua ekor ayam. Pak ni kan comel. Jadi... Padan muka engkau. Ha, apa lagi? Buatlah cerita kat Instagram engkau tu. Hashtag tanda pagar dia. Pijak tai ayam. Hei! Kau ni kan sibuk je. Aku tak nak jijik tu tak. Hei! Jijik-jijik pun ayam tu raya nanti kau juga yang sentar sampai habis kan? Semua benda lah kau nak ambil gambar. Apa? Kau nak satu dunia tahu ke kisah sendu kau tu? Daripada kau ambil gambar macam ni, apa kata kau tolong kita orang potong bawang ke, potong kunyit ke, membawang pun tak apa? Tak payah. Sendu sangatlah. Kau sebenarnya dengkikan dengan aku. Pengikut dekat Instagram aku dah ramai. Kau tu tak ada pengikut dekat Instagram. Tangan di bahu, mata pandang ke atas sambil berkata, ada aku kisah! Sotong. Ini apa dia? Ini tadi saya ingat. Jauh pecah. Ini apa dia? Asal macam bau kubur. Papa, jomlah pergi bazar Ramadan. Tak payahlah. Buat apa nak membazir. Lagipun hujung Ramadan ni, mana ada ramai orang berniaga. Atuk nak pergi bazar Ramadan ni. Dania nak ikut tak? Nak ikut, Atuk. Long, nak ikut sekali? Tak. Tapi tu apa nak kirim boleh, Pak? Macam biasalah. Kuih-kuih saya suka kat sini. Martabak Makassar, kebab. Lepas tu kuih akok, kubah guling, roti canai. Lepas tu nak sekat Bandung dengan cincau. Boleh? Papa ni tadi kata membazir. Tapi sekarang banyak pula kirim. Papa fikir untuk semua orang dalam rumah ni. Bukan untuk Papa seorang je. Yalah. Dah, Dania, jom. Tadi kita ada ayam. Sekarang Pak tak nak tolong saya ni. Saya dengan telefon je. Hafiz. Mana ayah? Kenapa mak bawa tak ayam? Mana ada bawa tak ayam? Lah, mama tanya benda lain, jawab benda lain kan? Mama tanya mana ayah? Entah. Asyik dengan telefon je. Assalamualaikum, Syeda. Waalaikumsalam, abang. Bila abang sampai? Baru je sampai. Tak sangka pula jumpa abang kat sini. Sem abang sekarang. Syeda sihat ke? Alhamdulillah.
Cantiknya kereta abang. Wah, seronoknya Atok. Banyak makanan sedap ni. Nasib baiklah Papa tak ada duit nak raya kat Dubai. Kalau tak, mesti Dana tak merasa semua ni. Mana Dana tahu Papa tak ada duit? Hari tu Dana dengar Papa cakap dengan Mama masa Papa nak pujuk Mama balik sini. Tak apalah. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Sebenarnya bagus juga. Dapatlah Atok beraya dengan cucu Atok ni. Atok suka sangat. Dania suka tak? Suka. Hai Kura, hari ni Kak Lala buka puasa. Ada ikan goreng, buat tembikai, ada sayur. Sayur dia wajib sebab kalau kita nak sihat, nak cantik macam kakak. Okey, lepas tu kita ada masak lemak tempoyak. Pucuk paku dengan udang. Wah, besarnya udang. Lepas tu ada ulam. Hafiz, simpan telefon tu. Dah masuk tu buka dah. Maknya sekali. Eh, abang kau ni mana? Tak balik-balik lagi ni. Assalamualaikum. Ya, panjang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panjang umur. Abah, minta maaf lah tadi. Tak sempat nak pergi bazar Ramadan. Mana taknya kena tolong mak masakkan aku tadi. Ha. Eh, air tak ada lagi balong. Airnya mana? Ada ni, Mak. Siapkan. Jangan lupa dah ni. Siapkan Mak airnya. Meh, cawan sini, Meh. Tuang aja terus. Makan apa yang ada banyak makanan ni? Bah, yang saya kirim tu dekat Bazar Ramadan tu dah ada tak? Alhamdulillah ada. Tapi roti canai tak ada lah. Mana pula nak cari? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa la rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dikatakannya tak makan makanan kampung. Eh, kita macam tak cukup orang je ni. Ah, Angah mana? Haa. Mana suami kau Nabila? Entahlah, Mak. Ada lagi nak balik. Dia tak kisah kalau laki dia hilang. Yang dia kisah, handphone dia hilang. Dah telefon Rahman? Nantilah lepas makan nanti, saya telefon dia nak. Thank you.
akan balik kampung. Lepas tu semua nak menghadap handphone masing-masing. Baik tak payah? Ha? Baik kita buat video conference je kat rumah. Rumah ni nama je penuh. Tapi sunyi sepi. Sedih. Tanya, Hafiz, letak telefon tu. Korang ni nama je sepupu tapi tak nak menyimbang. Letak telefon. Ha. Jemaah bapak pula tak hati-hati ke nak simpan telefon? Nama je besar, dia takut dengan ayam. Aku beli benda-benda berburu ni. Cik Adil? Tak boleh. Ni nyawa kedua saya. Minat banyak? Oh boy. Takutnya. Takut ayam tu. Okey, jom. Tak maaflah ya, cik ayam. Saya tak suka Daniel rapat dengan Hafiz tu. Dah kenapa pula ni, Kat? Dia orang kan sepupu. Apa salahnya dia orang berkawan? Hafiz tu tak sama taraf dengan Daniel. Masya-Allah. Kenapa tiba-tiba masuk bab taraf ni pula, Kat? Ha? Eh, taraf manusia ni bukan diukur dari sudut harta benda tu tak, tetapi diukur dari sudut kepribadian, sikap, tingkah laku orang tu. Tau. Astaghfirullahaladzim, kenapa lah dengan bini aku ni, Allah, tolonglah aku. Astaghfirullahaladzim. Trauma yang melanda, menikam-nikam jiwa. Bang. Ni, saya tengok Khatijah tu sejak balik sini muka masam je. Abang pun perasan kat tu. Ada masalah lah tu. Dulu boleh juga tolong-tolong, bersembang-sembang. Tapi kali ni dia balik raya. Macam tak suka je raya dengan kita. Yelah, sepatutnya geliran keluarga dia tahun ni. Abang pun rasa macam tu. Tapi biarlah. Janji semua ada tahun ni kan. Eh, awak dah makan buat belum? Nak makan. Sekejap. Ah. Ni lagi satu nak tanya ni. Angah, mana? Tak boleh balik lagi ke? Yang tu lagi seorang. Tahu-tahu gaib. Tak pernah nak lekat kat rumah. Nanti dia balik, siap dia. Hai semua. Alhamdulillah kenyang sangat Kak Lala makan hari ini buka puasa sebab masakkan kampung semua. Boleh tak kalau korang semua kongsi dengan Kak Lala apa menu buka puasa korang? Sebab mana tahu besok Kak Lala teringin nak makan masakan yang korang masak hari ini. Astaghfirullahaladzim. Lah kenapa cepuk-cepuk pakai bantal ni? Saya panas tahu tak? Panas. Apa masalah panas? Kipas ada atas tepi ada semua dah duduk kipas dah. Apa masalah begini? Eh, awak pasang aircon dalam bilik tu untuk Dania. Sekarang ni orang lain pula yang selesa. Macam mana tu? Eh, Dania tengok buat apa tu? Dia tengah tidur kan? Ha, nyenyak jadi tidur jadi apa-apa masalahnya sekarang ni, kan? Saya rasa... Cuma ni gaduh. Rumah ni sampai hujung reban ayam sana. Ha, duduk lawak dengan selesa dekat reban ayam tu. Membawa dengan ayam-ayam tu semua. Puas hati! Sebenarnya kan, saya macam sedih jugalah. Diorang ni bergaduh sebab saya. Sebab nak duduk dalam bilik aircon ni. Kenapa? Kak Long. Kat. Oh, Kak Kat. Macam ni je lah. Kak Kat tidur je lah bilik tu.
Lagipun aircon dekat dalam bilik tu Abang Long yang pasang, kan? Saya dengan anak-beranak tidur dekat ruang tamu je. Seronok juga tu tidur dekat ruang tamu. Udara segar, nyaman pun nyaman. Dan saya rasa Kak Kat dah boleh pindah ke bilik tu sebab saya dah bawa keluar barang. Bagus. Ada je yang sibuk. Macam ni lah bagus. Baguslah Nabila tu. Dia faham pun kedudukan dia tu. Sekarang perhatilah. Baru rasa tenang sikit. Tenang. Mama, macam Belle je tidur kat ruangan tamu tu. Dana boleh tidur kat situ juga. Jangan ada. Awak tidur kat bawah, eh? Dana tidur dengan Mama. Kenapa pula saya kena tidur bawah? Saya yang dapatkan bilik ni, kan? Tapi saya pasang aircon. Tak kira. Aku ni dah macam melepaskan ayam tersepit lah. Aku pula boleh tidur bawah. Tak nak gaduh, tidur bawah. Ni selimut Hafiz. Selimut Mama. Bantal Mama. Mama. Kenapa tiba-tiba kena tidur kat luar? Tak apalah, lagipun Mama suka tidur kat luar ni. Sejuk, hirup udara segar. Tapi ada banyak nyamuklah, Mama. Allah kamu ni. Nyamuk je kan, bukan ada tebuan pun. Ingat pasal Mama ni. Kita kalau buat baik dengan orang, pasti masuk syurga tau. Kenapa tidur kat luar? Abang tu kenapa? Ingat dah tak tahu jalan balik rumah dah, kan? Tiba-tiba hilang je macam tu. Alah, sesekali balik kampung, jumpa kawan kejap. Buka puasa sama-sama lepas tu. Pergi tarawih sama-sama. Tarawih pakai macam ni? Abang, abang ingat sopan sangat ke pakaian abang tu? Saya mandi je. Mula tu nak mengelak. Malam ni orang tidur pun susah. Apa yang nak hantar tu? Astagfirullah. Allahu Akbar. Kat ni tu. Kat hantu.
pakai macam ni, muka pun tangguh berputih-putih ni kenapa? Kan buat takut semua orang. Yelah, nak kita tengok elektrik tu takkan nak pakai makeup cantik cantik. Apa bisi-bisi ni? Ha? Tanjak tau bibir dalam perut. Kau dah kenapa? Kak Long tu, ha? Ha, buat semua terkejut. Apa? Dah. Kalan elektrik ni sekejap je terputus. Sekejap lagi ada balik. Dah, masuk tidur. Kalau panas dalam bilik, ramai-ramai tidur kat luar. Dia masuk tidur. Sekejap lagi nak bangun sahur. Pergi basuh. Basuh muka semua. Perancang orang ke? Dia pun satu. Harap dia jelisah. Takut. Belum ambil wuduk. Masa macam ni. Takut. Lah. Bila elektrik dah tak ada, ada hikmah dia juga kan, Mang. Panas, berkumpul semua tidur kat luar ni. Kan? Kejutkanlah dia, Mang. Yalah. Noh. Sahur. Abang ya. Bangun sahur. Noh. Bangun sahur. Tak. Kejutkanlah. Kena. Sekarang, Hafiz dengan saya. Cepat. Ah. Pasukan Hafiz menang. Alah. Dania, cepat. Hafiz! Dania! Atuk nak pergi sembelih ayam dengan cari buluh lemang. Siapa nak ikut? Nak. Kita lah nak pergi cari buluh lemang. Dania, nak pergi mana? Ikut atuk lah pergi cari buluh lemang. Tak boleh. Alah, biarlah. Pergi selalu pun. Mama pun nak ikut. Ikut. Cari buluh lemang. Boleh je, Mak. Mama, cari apa? Baiklah, sekarang hari ini Kak nak pergi cari buluh lemang untuk buat lemang. Tak nak kekosong yang korang. Kau juga. Hei, kenalah. Eh nak pilih ayam yang hello-hello, yang montok-montok. Ah, kata nak buat ayam masak merah. Kau apa tahu? Masak macam reti. Chef hebat konon. Baru sembelih ayam dah pengsan. Selalu kami dapat ayam yang dah segar tu, yang dah togel tu, ha abah. Manalah tahu yang abah nak sembelih ayam pula hari ni. Dah, jom kita nak pergi sembelih lembu pula. Lembu? Tak apalah ya. Daripada en tolong abah sembelih lembu, baik en tolong mak kat rumah potong bawang, potong cili, membawang semua sekali ya. Ini semua korang punya kerja. Ha? Okay, baik. Tak sanggup. Atuk, betul ke kita nak pergi sembelih lembu pula? Tak adalah. Atuk gurau je menyakat dia. Dah, jom. Kita nak pergi cari buluh lemang pula ni. Yun! Tolong hantar ayam ni nanti ke rumah. Dah, jom. Mak. Mana yang lain, Mak? Abah dengan yang lain pergi cari buluh lemang, sembelih ayam. Angah nak ke mana ni? Jumpa kawan sekejap, Mak. Balik kampung bukan nak bermesra dengan keluarga. Lebihkan kawan je Angah ni lah. Bukan selalu pun, Mak. Habis tu dengan mak abah, adik-beradik selalu jumpa ke? Telefon pun jarang ah. Semalam kita orang buka puasa pun Angah tak ada. Bukannya ada masa kita bersama-sama nak berkumpul macam ni tau.
Ha, macam ni lah, Angah. Lebih baik Angah tolong Abang Long tu pergi ambil daun ketupat. Dah, pergi ganti baju. Baiklah, Mak. Jangan baik-baik terus hilang kang lagi. Yalah, Mak. Dah letak. Ini adalah pulung yang dah siap. Untuk dibuat lemang. Hafiz anak Mama senyum sikit. Mama nak tunjuk kat peminat Mama yang Hafiz memang pandai buat lemang. Bila? Mana diorang? Apa? Tadi dia orang dekat sini. Eh, mana ya? Hafiz! Dania! Hafiz! Dania! Eh, Atok. Mama mana? Ha, Mama Hafiz tak ada. Biarlah. Mak-mak korang tu bukan budak kecil lagi. Nanti tahulah dia orang balik. Dah, jom. Hafiz! Dania! Eh, tadi bukan kau ambil gambar dia orang ke? Yalah, lepas ambil gambar tu, saya cari-cari jadikan gambar. Nak tak dalam Instagram. Habis tu? Tak nampak dia orang pergi mana? Kak Long. Habis tu Kak Long, tak tengok dia orang ke? Asyik main telefon je. Eh, aku yang ada telefon. Yang kau tu ada apa? Ha? Buku panduan rumah tangga. Eh, aku ni bukan bibik kau tau. Ha? Nak jaga anak kau. Kau tu yang layak jadi bibik aku tau. Amboi, sedap ni bulu Kak Long. Sudahlah. Eh! Kak Long! Kak Long, Kak Long, Kak Long, Kak Long, okey ke? Hai. Mana mak korang? Tengah berselfie kot. Dah. Korang berdua pergi rehat. Ha, tapi jangan pergi minum air pula. Ya? Nyat. Cuma. Cuci buluh tu ya. Baiklah. Eh. Merah lah tangan aku ni. Gatallah. Kak Long, orang tu cakap kita ni kalau gatal tangan nak dapat duit tau. Kau ni. Allah, kita nak lawak dengan dia sikit pun tak boleh. Dahlah puasa, panas. Nak lawak pun tak boleh. Macam mana nak hilang ni? Tak tahulah saya. Kau kan banyak peminat. Lepas tu apa kena mengenai dengan peminat saya pula? Tanyalah peminat kau tu yang ramai sangat tu. Haa, eh. Betul juga. Kenapalah kita tak terfikir daripada tadi. Sekejap, Kak Long. Kak Long jangan bergerak. Saya nak buat gambar. Tanya peminat-minat. Katalah, cepatlah. Okey, kejap eh. Macam mana nak hilangkan gatal kena buluh? Thank you.
Dah dapat ke belum? Kejap, Kak Loh. Kebanyakan dia ni semuanya tips yang susah-susah. Suruh guna hempas kelapa. Mana dia tak cari hempas kelapa sekarang ni? Minat je ramai. Satu tak boleh pakai tau. Kejap. Kejap, kejap. Ni. Peminat saya cakap, guna rambut. Ambil je rambut tu gosok dekat tempat yang gatal. Tak sesuai kot rancangan dia punya cadangan ni, Kak Long. Habis tu, tak aku nak buka tudung. Pakai rambut you je lah. Kak Long. Alah, bulan puasa ni bagus tau tolong orang. Dapat pahala tau. Sikit je. Benar-benar sikit. Betullah. Ada kurang sikit. Dah lah tu. Tak reti minta mak. Tak reti terima kasih ke? Cakap terima kasih kat orang tu. Amboi, dekat orang yang bagi tips tu je ke? Kak Long, rambut yang mahal ni macam mana pula orang yang bagi tolong pinjam ni? Yalah, terima kasih kat awak juga. Kelas ke terima kasih tu? Mak, nak letak mana daun ni, Mak? Letak atas. Atas ni, Abang Long mana? Tu ada lagi tu, tengah jalan. Lagi datang. Laki bini sama je. Telefon tu dah macam organ dalaman. Tak boleh pisah langsung. Sekejap. Kaki tu sakitlah. Kalau orang puasa ni. Itulah. Saya pun puasa juga. Dugaan betul lah bulan-bulan puasa ni. Nak air-air puasa ni. Aduh, menyesal pula. Aku tak hafal jalan kampung ni. Macam mana nak hafal jalan kampung ni? Kalau balik kampung pun jarang-jarang kan? Kau beli aku Tak, maksud saya kita. Kita kan jarang balik kampung, 2 tahun sekali baru balik. Jadi macam mana kita nak hafal jalan kampung ni? Betul juga Ni Hafiz, Dania. Ni cara nak mengenang ketupat. Mula-mula daun ni dekat tangan macam ni ha, bagikan dia lilitan-lilitan cinta gitu. Mula macam ni, nampak? 1, 2, 3 lilit. Nampak? Lepas tu masukkan yang paling hujung ni macam ni. Ha, masukkan macam ni. Masukkan yang belah sini pula. Yang ni jangan terlepas. Yang ni gunakan jari ni untuk tahan yang belah sini. Ha, macam ni. Nampak? Masukkan lagi. Pak Su. Kenapa tak beli yang segera je? Kan senang, tak payah nak simpul-simpul macam ni. Yang kat luar tu yang beli tu tak sama dengan apa yang kita buat. Tak dibuat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan. Ni, cepat buat sampai dapat. Ni namanya menganyam ketupat. Buat ketupat, jangan sampai mengumpat. Kak Long. Kau tengok kat belas ni, ya Allah. Cantik je. Hijau sangat, kan? Cantik kan? Kalau duduk kat rumah, tak nampak pemandangan yang cantik ni. Apa kata kalau saya ambil gambar kat Long? Okey. Boleh? Boleh. Okay. Kak Long, berdiri. Betul-betul. Saya ingat sikit. Okey, 1, 2, 3. Lagi. Sini sikit. Kak Long. Cantik tak? Cantik. Tak cantiklah. Kau tak pandai ambil gambar. Ini Kak Long ni. Macam inilah. Kita ambilkanlah. Bau cantik. Ni yang ingat kau cakap cantik ni. Kacang je. Kak Long. Kak Long berdiri tu kena cantik sikit macam ni.
Ah, macam tu. Okay. Satu, dua, tiga. Lepas tu, kalau ke belakang sikit macam ni. Lepas tu, saya kalau macam. Ah, udara tersegar. Okey. Satu. Ya. Lagi. Kak Lu tolong, Kak Lu. Kak Lu tolong saya, Kak Lu. Sekejap, buat IG live jap. Kak Lu, bukan masa IG live Kak Lu sekarang ni, Kak Lu. Saya ni nak tenggelam ni, Kak Lu. Tolong, Kak Lu. Eh, mak korang ni mana? Ha? Takkanlah ambil gambar dengan seantero kampung ni? Taklah, Pak Su. Mama tu kan selalu lupa diri bila ambil gambar video. Biarlah sesekali je pun. En rasa kan mak? Mesti dia orang tu mengelak daripada tolong mak kat dapur. Ha. Tadi baru cakap. Kalau buat ketupat jangan mengumpat. Tak baik Anwar cakap yang bukan-bukan bulan puasa ni. Yalah. Mak, Rita masuk bilik dululah. Sakit pingganglah pula. Ha, yalah. Tapi ni satu pula kita. Tak. Saya tak apa ke? Tak ada apa-apa. Betul? Betul, nak baring je. Ya. Kena hal ya. Cepatlah. Kan elok dari tadi kita pakai Google Map tu. Itulah. Tapi mungkin takdir tu Tuhan dah tulis untuk kita buat lawatan melawat satu kampung kat sini. Sebenarnya cantik pemandangan kampung ni. Dah jatuh cinta lah tu dengan kampung. Ke sebenarnya Kak Long ni ada rancangan ataupun niat nak tinggal dekat kampung ni? Duduk kat kampung ni? Memang taklah. Ha, balik dah pun. Apa? Korang pergi sambung basuh ayam ke tadi? Danya mana? Ada kat atas tu. Ha, tidur terbongkang, penat. Almaklumlah mengenai ketupat. Astaghfirullahalazim! Kau ni dah kenapa? Bersawah ke tadi? Dia jatuh dalam bendang. Kak Lu suka pula Kak Lu yang bagi saya jatuh dalam bendang tadi. Mandi dia bagus. Nasib baik jatuh dalam bendang. Kalau dalam kubang kerbau, 44 hari kau kena mandi buang badi kau. Astaghfirullahalazim. Kurang pahala puasa aku. Mak, nak Kak tolong buat apa-apa? Boleh juga. Sangaikan kelapa tu untuk buat kerisik. Bukan kelapa yang ni. Kelapa ni kita nak buat masak lemak untuk buka puasa nanti. Tu. Kelapa yang kat sana tu. Tu. Yang tu, Mak? Iya, yang itulah. Yang tu, Mak? Iya, Khatijah. Kelapa tu nak disangaikan untuk buat kerisik. Banyak sangat tu, Mak. Nak buat kerisik memanglah kena pakai banyak. Kita nak buat rendang tu. Nak masak macam mana ni, Mak? Tu kuali tu dah ada kat situ. Masukkan kelapa tu, sangaikan sampai perang. Ya? Mana ni nak buka ni? Okay. Wow. Kak Lu nak buat apa ni? Buat kerisik. Kerisik. Bunyi dia macam menarik kan? Apa kata kalau saya nak buat IG live? Daripada kau buat live tu, baik kau tolong aku. Kak Kat, ni kira tolong tau. Saya tolong kongsikan resepi kerisik daripada Kak Kat dengan peminat-peminat saya. Salah ke? Ya Allah, ya Tuhanku. Kau jatuhkanlah telefon dia dalam kuali ni. Bang, nak pergi mana? Jumpa kawan sekejap. Jumpa kawan ke jumpa Syida? Ish, mana ada? Abah jangan sampai adik bagi tahu kat Nabila eh. Adik, jangan masuk campur urusan rumah tangga abang boleh tak?
Nak apa lagi? Abang aja cakap. Adik tak gemaran eh? Dahlah. Tipu ah. Tepi. Kak Lala, hari ini baiklah Kak Lala nak kongsikan cara-cara untuk membuat keresip bersama Kak Kat. Jadi, Puan Khatijah, boleh tak anda kongsikan sedikit cara-cara untuk membuat keresip? Boleh, senang saja. Kita ambil kelapa. Kita masukkan kelapa dalam kuali. Jadi, lepas masukkan kelapa tu kita gaul. Gaul. Okey, baiklah. Puan Kat, saya nak tanya sikit, adakah kita kena kacau selalu, jarang-jarang ataupun biarkan je? Kak Kat dengan keresik ni. Keresik hangus! Hangus! Macam mana boleh hangus macam ni? Janganlah leka, kenalah kacau selalu. Ya, kalau macam ni buat rendang pahit tak sedap. Jadi, peminat-peminat Sis Lala semua, Sis nak tunjuk sikit muka orang yang menghanguskan gerisik ni. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Sukalah tu. Ha? Tunjuklah tu dunia. Khatijah nak pergi mana tu? Tak apa, hangus kat bawah aje. Kat atas tu boleh pakai lagi. Ini semua salah awak. Kau tak sebab ego awak, tak nak jemput Walid. Kita tak payah nak beraya kat sini tau. Dah kenapa pula ni? Apa lagi ni? Kunci kereta. Kunci kereta saya dah buat mana? Nak pergi mana ni? Apa saya ambil kunci kereta tu? Nak pergi mana? Duduk gimana, Kat? Kat, sekejap, Kat. Dah ceritalah. Apa masalah ni? Kat. Kat, tunggu, Kat. Masya Allah. Saya tanya cuba you terang. Kat, awak nak pergi mana ni, Kat? Cuba cerita dengan saya apa masalah awak. Mana saya boleh nak faham sih tiba-tiba naik angin ni kenapa? Kat! Hey! Kat! Hai! Kenapa dengan Tijah tu? Tak tahulah, bah. Tiba-tiba dia naik angin. Biarlah. Biar dia lepaskan perasaan marah dia tu dulu. Tak masalahnya, tak tahu kunci, bah. Tak tahu kepala, tak tahu ekor, tiba-tiba nak mengamuk saja, bah. Tak apa. Jom kita masuk. Puas hati kau, kan? Kau malukan Kak Long satu dunia. Kau memang tak ada perasaan sensitif langsung, eh? Ha? Apa? Kau ingat semua benda kat dunia ni kau nak cerita kat semua orang? Perlukah kau nak buka aib orang ke dalam Instagram kau tu? Perlukah? Ha? Kalau boleh, kisah dalam kain pun kau nak cerita juga. Allah. Diam. Diam bila aku cakap dengan kau. Diam. Ha? Sebenarnya hidup kau tak bahagia, kan? Hidup kau sendu, kan? Sebab itulah. Ha? Kau buat macam ni supaya kau nak orang tahu hidup kau bahagia. Tapi sebenarnya tidak. Hadoh, sedih. Ha? Kau kisahkan cerita orang lain. Ha? Tapi hal rumah tangga sini kau tak kisah? Dah. Kejamah. Dia ni memang kena ajar sikit dia ni. Kau sibuk-sibuk hal orang lain. Tapi hal rumah tangga sini, hal laki sendiri kau tak kisah? Ha? Dia pergi jumpa siapa, dia pergi mana, ada kau kisah? Cak, dia jumpa dengan siapa? Tanya aku, tanyalah laki kau sendiri. Ha? Kalau tak pun kau tanyalah pengikut ataupun peminat Instagram kau yang beratus ribu tu. Entah-entah beli. Kok dia orang tahu laki kau skandal dengan siapa? Laju. Anwar tahu ke bangang pergi mana? Pergi jumpa Syida, Mak. Ha? Dari mana ni? Dari luar, patah balik. Tertinggal dompet pula. Lepas tu nak keluar baliklah ni. Ya. Pergi mana? Jumpa kawan jap. Siapa kawan abang tu? Tak pernah tanya pun sebelum ni. Habis tu sekarang ni dah tanya, jawab jelah. Susah sangat ke? Kenapa nak marah-marah ni? Nak kata datang bulan, minggu lepas dah datang kan? Bang. Ini bukan masalah dia datang bulan ke apa ke. Masalah dia sekarang ni, abang sedar tak balik kampung ni tak pernah melekat kat rumah. Pergi mana? Ada sesuatu ke? Sesuatu apanya? Apa?
Lepas ni balik. Abang. Abang kat mana? Abang! Ha? Sejak bila nama Syukri dalam telefon ni perempuan? Ha? Sejak bila? Bat sini perempuan tu. Eh, perempuan. Kalau kau rasa kau nak raya kat rumah, tak nak raya kat hospital, lebih baik kau jangan cari suami aku. Faham? Abang, abang tolong abah bakal lemak jap. Siapa perempuan tu? Perempuan mana pula? Yang letak nama Syukri dekat telefon dia tu, tapi jawabnya abang, abang, perempuan. Siapa? Yang ni tak nak pula kau nak buat IG story atau buat IG live, ha? Mesti mencari skandal suami. Kau jangan main boleh tak? Sidahlah tu. Siapa Syida tu? Anak ketua kampung. Kawan adik masa sekolah dulu. Apa hubungan dia dengan Abang Rahman, eh? Dia tu kekasih lama Abang Ah masa sekolah menengah dulu. Sampai sekarang tak kahwin lagi. Duk tergila-gila ke Abang Ah tu. Abang Ah pula melayan. Kenapa korang tak pernah bagi tahu saya pun hal ni? Yalah. Dah aku tak nak beritahu. Yang kau tahu IG live, IG story, IG live, IG story Instagram. Tu je. Dah. Besok dah nak raya. Dia tu lah tak habis cakap lagi. Tak apa, Mak. Biar dia tak tahu. Biarkan dia. Papa, Mama ni sebenarnya pergi mana? Dia pergi bazar Ramadan. Tapi Mama tak bawa handbag pun. Yelah, dia pakailah duit apa yang ada. Dia pakai naik kereta Papa, kan? Adalah duit terselit-selit tu dia pakai nanti. Apa hal ini? Kan hangus laut tu. Tak pasal-pasal berbuka telur goreng je nanti. Pening kepala saya fikir pasal menantu-menantu kita tu. Oh, pasal tu. InsyaAllah semuanya elok nanti. Susah rupanya nak jaga menantu ni, kan? Rasa jaga cucu pun tak susah macam tu. Saya tengok Khatijah tu macam tak suka je beraya tahun ni dengan kita. Dia bukan tak suka. Tapi dia ada masalah sikit tu dengan Long. Ada masalah apa pula? Kita tak payah campurlah. Biar dia orang selesaikan masalah rumah tangga dia orang sendiri. Menantu-menantu kita ni semua sebenarnya baik-baiklah ke. Cuma mungkin ada sikitlah nak kena apa betul. Saya tahu menantu kita tu semuanya baik, bang. Tapi itulah. Susah nak gembirakan hati dia orang semua. Apa sebenarnya yang buat Tijah tu tiba-tiba je keluar rumah tu? Cuba cerita sikit.
Lah, abang tak tahu ke? Nak tahu macam mana? Abang kan sibuk tengok lemang tu. Takkan boleh tinggal pula. Nanti hangus. Macam ni ceritanya. Abang Mai! Sudah datang ni. Oh, Abang Mai. Abang Man janji nak jumpa Syida. Syida datang ni. Assalamualaikum. Ini macam kereta Abang Man. Abang Man ke tu? Cari siapa? Saya cari Abang Rahman. Ada tak? Abang Rahman? Abang Rahman, Abang Rahman. Kau balik sekarang? Tapi... Tapi apa? Tu suami aku. Aku cakap kau balik sekarang. Abang Man. Kau tahu tak Rahman tu dah kahwin laki aku? Kau balik. Kau memang tak malu eh. Balik! Kau pergi baliklah. Pergi! Turun! Nanti Kak Ngah. Kak Ngah sabar. Kak Ngah naik. Yang ni tak apa. Biar adik selesaikan. Tak, masalah perempuan ni. Degil. Aku cakap balik. Kak Ngah. Balik! Ini rumah aku. Kak Ngah. Biar adik uruskan ni masalah kecil je ni. Tak, aku cakap Kak balik. Kak Ngah! Kak Ngah. Sabar. Kak Ngah naik. Kak Ngah naik tak apa ni. Adik, adik uruskan. Eh? Kau ingat eh? Pandang kau tau. Abang Man. Abang Man tak ada lah. Kereta ada. Aduh. Dah lah. Meh, Rita hantar Syida balik. Nanti lepas Isyak, kita buat solat hajat ya. Minta supaya Khatijah balik dengan selamat. Sekarang ni janganlah kita bersedih sangat. Tak baik depan rezeki ya. Ah, dah azan pun. Auzubillahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم dahlah jangan kita bersedih hati lagi. Kita dah buat solat hajat, sekarang ni kita berserahlah kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Khatijah akan balik. Ya. Sebelum pun minta maaf jugaklah. Sebab Kak Kat keadaan sampai jadi kalut macam ni. Ya, minta maaf semua. Sebenarnya saya pun nak minta maaf juga. Kalau saya tak buat macam tu tadi, Kak Kat tak adalah lari. Dahlah tu, benda dah lepas. Yang penting kita berdoalah lagi. Dan yalah, memandangkan besok kita nak raya, apa kata kita bertakbir. Ya. Auzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kak Dania, Kak Dania tak nak main bunga api ke? Malaslah. Pergilah main, Dania. Kan malam raya ni. Tak seronoklah papa kau nak main bunga api.
Mama tak balik lagi. Ni kau papa yang polis telefon. Assalamualaikum. Hey, Jek. Ah, macam mana? Aha. Okey. Baik-baik. Terima kasih. Dania. Atuk nak cakap sikit dengan papa. Dania pergi main bunga api dengan Hafiz. Kamu ada masalah duit ke, Long? Ni Syabah ni mana ada? Mana datang cerita ni? Tak payah nak tipu abah lah, Long. Kamu ni punya ego daripada dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Abah tahu apa sebab sebenarnya kamu balik beraya sini tahun ni. Ini bukan soal ego, Abah. Okeylah, saya mengaku memang saya sedang berdepan dengan masalah kewangan sekarang ni. Biasalah, Abah, bila kita berniaga sendiri ni ada turun naiknya. Tuket pula bagi cadangan pada saya untuk saya buat pinjaman dengan bapa mertua saya. Walid dia lah yang kat Dubai tu. Ha. Memang boleh pinjam, tapi masalahnya sekarang ni, Bah, ni soal maruah. Kalau dah pinjam, mana tak muka ni, Bah? Malu. Maruah. Itu ego lah namanya, Long. Abah memang suka anak-anak Abah balik kampung, raya semua. Semua sekali balik. Tapi janganlah sampai ada hati yang terluka. Ini satu abah nak pesan ni. Jangan disebabkan kamu nak pertahankan ego kamu tu sampai kamu nak meminjam pada orang yang tak sepatutnya. Lagi satu, kena ingat, Long. Kalau nak buat apa-apa, fikir anak bini. Malam ni kalau Tijah tak balik juga, esok lepas solat raya, pergilah buat laporan polis. Dahlah. Long, kalau nak pakai duit, bagi tahulah. InsyaAllah, Abah boleh bantu. Abah ni dah tua, tak perlu duit sangat. Sayang. Alah, jangan macam ni. Abah minta maaf. Bang, boleh tak? Tak payah nak minta maaf ke apa ke sekarang ni. Saya banyak masalah lagi nak fikir. Tu masalah kat Kat dari rumah tu lagi penting tau. Sayang, abang tak ada apa pun dengan Syida tu. Sayang, abang sayang sangat kat sayang. Bang, boleh tak payah nak abang sayang sangat kat sayang? Tak payah. Kalau abang sayang, abang tak adalah pergi mengetik dengan perempuan lain. Sayang, Syida tu bukan siuman pun. Bang, adakah lelaki normal pergi bercinta dengan perempuan tak siuman? Kan sebenarnya abang memang tak siuman? Ataupun sebenarnya saya ni salah pilih lelaki tak siuman? Ya, memang abang salah. Abang cuma nak cari peneman je. Sebab sayang tu asyik sibuk dengan telefon. Mana nak layan abang? Yalah kan, orang ramai peminat. Yalah. Jadi saya maafkan abang. Abang, esok raya kan? Kita minta maaf besok je lah. Yang, patutkah kita beritahu Nabila tu hal sebenar pasal Syida tu?
Biarlah dia, Bi. Kita kena ajar sikit Kak Ngah tu tau. Tengok, mana dia sibuk dengan handphone lagi sekarang ni. Alah. Tapi kan tadi, garang juga ya Nabila tu. Ha. Bertukar jadi singa betina pula. Aduh, takut Bi tau. Dah hilang dah manja-manja dia yang ala-ala IG story, IG live semua tu. Meluatlah. Kan. Tapi kan Bi, dah tak seronoklah. Apa pula tak seronoknya? Yalah, tahun ni semua adik-adik balik kumpul ramai-ramai. Tiba-tiba jadi kejadian macam tadi tu, tak seronoklah Bi. Ya juga. Yang Bi rasalah semua dia dah hikmah dia tahu. Percayalah. Bak kata orang tu, dalam setiap kesedihan ada kegembiraan dia. Nak dapatkan pelangi yang cantik tu kena hujan dulu. Ha. Amboi. Berfalsafah bagai. Tu lemang tu. Bila nak buka? Nak makan dengan rendang ni. Hai, yang nak ke baby tu yang nak? Dua-dua. Baby nak ke? Yalah. Mengidamlah tu. Tak tunggu esok. Sebatang eh? Boleh. Terima kasih. Uyau. Kenapa awak ni sedih pula? Jawapannya saya tak sedih, bang. Mula seronok. Dah jadi tak seronok pula. Yalah, faham. Tapi nak buat macam mana? Kita doa lah banyak-banyak. InsyaAllah tak ada apa-apa yang buruk berlaku lah. Kalau dia tak balik juga, nanti Sidi akan pergi balai lah buat laporan polis. Mana semua ni? Nak pergi dah ni? Cepat, lewat kan? Penuh sikit. Cepat. Mana yang lain ni? Cepat sikit pergi semayang ni. Mama! Saya minta maaf. Saya tahu semua ni salah saya. Saya minta sangat akak jangan lari lagi tahu. Alhamdulillah balik pun. Minta maaf banyak-banyak. Tapi Kak Long tak ada niat pun tak nak balik rumah. Siapa yang hantar balik ni? Siapa ni? Siapa nama? Saya Din. Oh, saya yang hantar kad tadi tu. Oh, ini ni isteri saya. Terima kasih. Cik Din, puan. Saya tolong hantar isteri saya balik. Ya. Jemputlah ni. Tak apalah. Kami nak pergi masjid dulu. Iyalah. Kami pun nak pergi masjid juga ni. Nanti lepas solat raya, jemputlah datang sini ya. Kita beraya sama. Okey. Assalamualaikum. Dah. Nanti kita sambung cerita ya. Buat masa ni, Kat boleh pergi salin. Sempat lagi rasanya. Kita nak pergi ni. Ya? Kami tunggu semua ya. Nanti abang pun ke samping pun susah ya, Kat. Jadi lambat. Tak payah. Saya minta maaf buat semua risau pasal saya. Saya tak ada niat nak hilangkan diri macam tu. Sebenarnya, semalam saya marah sangat. Rasa malu pun ada sebab yalah, masak kerisik pun boleh hangit. Tapi saya keluar sebab nak lepaskan marah saya je. Kemudian,
saya berhenti kat tepi sawah. Nak tenangkan fikiran. Lepas tu saya rasa memang tak patut pun saya keluar macam tu. Saya fikir nak pergi beli kelapa baru. Nak buat krisis semula. Saya pusing satu kampung nak beli kelapa. Tapi semua kedai dah tak ada. Saya pun terus pandu kereta. Nak cari kelapa kat kampung lain. Tiba-tiba kereta terhenti. Saya tak sedar yang minyak dah habis. Nak telefon Rashidi, masalahnya telefon saya habis bateri. Saya nak tahan mana-mana kereta yang lalu, tapi sepijik kereta pun tak ada lalu sampai ke malam. Saya tak tahulah nak cakap macam mana perasaan saya masa itu. Nasib baik pagi ni ada juga kereta lalu kat situ. Saya pun minta tolong dengan diorang. Kebetulan pula jalan mereka sama nak balik rumah ni. Saya rasa menyesal sangat. Sepatutnya saya tak keluar rumah macam tu. Dan sepatutnya saya tak pentingkan diri sendiri. Ma, Abah, maafkan Kat ya. Tak apalah, Ma tak marah pun. Kak Kat, saya pun nak minta maaf tau. En pun nak minta maaf juga kalau mulut kleza sikit. Nah, dah, marilah kita bergaya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Ya. Abang Man! Eh, apa pula tu? Abang Man! Abang Man! Syida! Syida! Kenapa ni Syida? Ya Allah, itu kenapa ni Syida? Jom balik Syida. Jumpa. Malu mana Syida? Tolong Syida, malu Syida. Abang Man. Jangan Syida. Nampak orang ramai tu Syida. Syida malu Syida. Abang Rahman tu dah kahwin. Nanti Mak cari calon yang lain. Yang lama sikit. Apa Abang buat dengan perempuan tu? Eh? Sampai dia tergila-gila sangat kat Abang. Peliklah. Bukan Abang buat dia gila. Dia memang gila. Maaf raya semua ya. Maaf semua pagi-pagi raya ni buat kecoh Mak ya. Tapi Syida dah jumpa apa? Mak cari yang lawa, yang hayun sebab raya. Siapa je, siapa-siapa boleh. Nanti Mak keluarkan. Syafiqah boleh ya. Boleh. Bawa je, okey. Kan Abang cakap. Dia memang gila. Gila ke tak gila ke? Saya tetap marah kat Abang lagi tau. Dah. Wayang dah tamat. Dah, naik. Mari kita bergaya. Allah, kesusahan nak raya.